Indonesia melakukan baris berbaris. Lalu pada tahun 1336 Hijriah atau 1918 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan gerakan kepanduan yang bernama Hizbul Wathon yang disingkat HW. Perjalanan HW penuh dengan dinamika. Mereka pasukan HW menjalankan visi dan misi mereka. Lalu pada tahun 1943 Masehi, bersama kepanduan lainnya, gerakan Hizbul Wathon dibubarkan pemerintah penjajah Jepang. Lalu pada tanggal 29 Januari 1950 Masehi, gerakan kepanduan Hizbul Wathon bangkit kembali dengan berbagai perubahan. Namun berbagai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 /61 tanggal 9 Maret 1961 Masehi, bersama dengan kepanduan lainnya, pada perkembangan selanjutnya pada tanggal 10 Sya'ban 1420 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1999 oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, gerakan HW dibangkitkan kembali kedua kalinya dengan surat keputusan nomor 92 /SK PP /VI B /1.B /1999, dan pertegas dengan surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 10 /K 1.0 /B 2003. Sekian drama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.